One more time sampai maghrib. Hei, gimana gimana bang hari ini kita bang? Gimana? Lagi di mana? Lagi di garasi bis. Garasi bis. Tempatnya Ziko, Bimo dan Diko. Diko nya di mana? Di belakang. Lagi pada latihan. Tadi kita baru ngabuburit sambil aktif bis. Ini ada Ziko nih. Zik, ada Evan juga nih. Evan, Evan tuh. Ini lo, ini nih. Ini. Lagi seru-serunya main arti. Ada teman kita Ziko yang nggak bisa Evan juga. Bimo, ada Bimo. Ziko, mau tanya dong? Ya, apa kesannya gimana sih? Apalagi yang RWD nih? Kesannya main RC RWD tuh kayak main mobil beneran. Kalau dulu kan CS masih ada lurus-lurus, kontak steer-nya nggak jelas. Sekarang udah real banget. Dan kalau mobil beneran itu kita butuh bensin, kita cuma saking realnya mainnya sumpah demi Allah kayak asli. Jadi nyerewe juga. Cuman kita mah nggak ada papaya sama opang nih Nabil. Auto win. Jarinya nggak bisa dibeli, sayangnya. Kalau bisa dibeli udah laku. Jarinya dijual di eBay. Tapi opan itu ibarat sahabat Nabi yang kalau macam jarinya dijual di eBay laku. Kalau di eBay tuh lumayan tuh. Iya. Yeah. Di branding Yokomo gitu. Mantap. Tapi keren om. Ini Ziko belum main sampai 1 bulan aja ya. Paling baru 2 minggu ya. Dua minggu. Buahnya kalah tadi gua langsung. Ya kalau lu makan mungkin. Gua kamu lu ya. Masih ada ibu-ibu jahat. Karena biasa kayak main CS. Gua pernah main arsitek sama sekali. Nah ini yang ngajarin sih. Ini Evan main minggu berturut-turut di JRA. Nah, nonton. Nah, ada Dipo. Nah, ini lagi ngedepinnya. Oh iya, bro baru beli. Baru minjem. Beli baru minjem. Dip, lu kan ngedrift juga nih ya. Ngedrift juga kan. Lu main arsitek gimana? Yang sekarang sih real banget. Real banget. Counter fear-nya kita lepas gitu. Oh. Gue karena gue dari awalnya pasti CS, jadi masih ada adaptasi. Beli dong. Lebih yang sekarang lebih fair. Fair. Jadi benar-benar skill. Iya. Kalau dulu kencang-kencangan, tergantung kasih sama settingan. Kalau sekarang nggak bisa. Gue udah sama ya. Semua ada di jari. Yo. Bikin challenge. HPI. Lu di Dipo juga CS kan? Apa? Kedua Samurai? Bukan. Apa? Kan dulu warna merah. Crimson. Asia. Oh, Asia tuh merek ini yang di Gadun. Iya, itu Pada zamannya mahal. Gadun style. Kalau sekarang kan modelannya udah Yokomo semua. Wah, sekarang makin ke skill ya, bukan ya. Bagus-bagusan kit. Kalau Ziko sekarang dia pasti jadi 2X plus. Kalau Dipo ya nanti Kami sun. Evan juga pakai jadi 2 basic katanya kalau dua apa? Pakai rakyat. Bimo juga sama jadi 2 basic jadi 2X basic biasa. Nah, Evan tuh dia mau beli yang karbon tapi lagi stoknya habis. Alasannya gitu. Bilangnya. Kira-kira menurut lu bakal ngeracunin teman-teman lu gak sih? Pasti. Yang gua racunin tuh awalnya kan gua ngajakin kakak gua sendiri Bimo. Dia udah keracunan. Dipo juga bentar lagi keracunan. Sama Evan. Evan tuh awalnya gua yang ngajakin. Malah dia yang kecanduan sekarang. Iya sih dia. Hari ke toko wall. Tapi ya bagus, ada hasilnya gitu. Evan itu dari Senin kemarin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis setiap hari gua aja ngetrek tiap hari, ngeliat dia lagi, tapi jago. Evan terus kan mainnya jauh dari pertama kali masih modelnya derby style. Sekarang cepat ya. Sekarang
lebih jago mesti karena jangan lupa karena dia basicnya satu banding satu nih mereka satu banding satu jadi nggak lupa tapi juga harus belajar lagi tapi terus sih gua sempat ngajarin berapa kali yang orang nggak punya basic grip sekali jauh lebih susah karena gua bilang lu tahan angle angle-nya gimana ya? Bahasa itu susah. Nah kalau gua ngajarin yang lu kan basic ini basic ada tapi lah main aksi juga CS Evan yang sama sekali nol dia ngerti gua bilang Pan itu tahan gas lu tahan angle oh iya yeah. Ketemu cuma kalau yang lain tahan angle apa ini angle-nya yang mana semuanya pasti bisa dipelajari itu tapi lebih lama sih stepnya lebih lama Evan seminggu neng yang lain seminggu baru bisa sedikit tapi Evan seminggu karena Evan yang sampai di main dulu deh gue liat Instagramnya busuk itu kalau ibarat orang ngeles tuh sehari 3 jam itu porsinya 3 SKS tiket terus kira-kira lu kalau itu minat yang diapa nih? Gue kan buat spek sama kayak Evan spek 2 apa? Ini spek 2 apa nih? Yang dibikin oleh Opan, makasih Opan ya. Ini tapi hasil cipetan semua ya? Ini hasil cipetan semua, alhamdulillah. Saya berhasil maling atau mencuri sebagian besar dari part-part teman saya yang sudah tidak dipakai, alias mengutin limbah. Limbah-limbah yang berharga. Itu Pak, ini adalah spek yang kalau boleh dibilang nggak terlalu wah ya. Ya Om Albert ya, mungkin berbeda sama yang competition series. Ini aku ya starter kit, tapi lebih starter daripada Ziko. Ziko lebih. Lebih agak borjuis lah. Tapi ya. Motor gua motor zaman dulu. Sama. Ini motor yang maling. Mobil tuyul. Evan adalah driver sponsor. Ya, semua disponsorin. Semua sponsorin, bukan cuma. Iya, gua enggak naruh apa-apa buat sponsorin. Karena saya sebagai rakyat jelata ya kan. Maklum ingin membaur daripada ini hobi-hobi. Kalau gua rasa sih satu yang boleh kelebihannya aksi grip mungkin latihannya lebih banyak ya. Latihannya pasti lebih banyak. Kalau beneran kan kita butuh sentuhin dulu dan nggak bisa di situ kita main sementara kalau RT di rumah aja bisa latihan. Ibarat kalau kita latihan bareng pun yang kalau dikit ya sorry gitu ya. Kalau lu mungkin mobil asli yang kalau dikit cepat member. Marah nggak? Latihan tandemnya itu pertama. Kita nabrak-nabrak dikit, nggak masalah. Nabrak banyak juga nggak masalah. Kalau beneran, copot dan berhenti atau retak. Kalau lu, ini bisa nggak buat lu cek kalau ngisi waktu di sela-sela jadwal lu punya balap yang agak padat. Ini lumayan nggak sih buat ngisi? Oh, lumayan banget. Soalnya kita bisa main RC setiap hari. Ya. Di rumah bisa, di toko sama apa juga bisa. Mau hari apapun bisa. Kalau mobil kayaknya nggak bisa setiap hari. Sayang mobil. Sayang ban. Persiapan waktu juga mungkin lebih banyak. Lebih sama RC jauh lebih lama persiapannya. Lu mau kayak lu mau belak mundur, lu siapin towing, mesen ini itu segala macam pelatih. Montir juga. Ah, ini montir sendiri. Ngeting ngiring sendiri, modal naik tas beres. Kalau lu mau ada pelamar lu masih nggak? Iya. Pasti mau ikut. Dukung ya. Oke. Okay. Ini tim leadernya. Oh, oke. Okay. Oh, Indonesia. Pokoknya kita tunggu dia di event ya. Oke. Nanti next. Channel Garsi Brief ya, nanti link nanti ada gue juga, kan ada Mas Ziko, ada Mas Albert dong. Nah, nanti kita lihat, jangan lupa dukung event lokal, jangan lupa dukung lokal store, oke? Okay? Jangan lupa subscribe juga ke channelnya Mas Albert. Iya dong. Kalau Garsi Brief mah udah banyak ya, gue di subscribe ya. Tolong bajingan, rakyat. Oke, oke.